ketemu sama Bang John. Nah, juragan bonsai Tawangharjo, guys. Nah, bonsainya sangat-sangat ekstrim. Hebat, guys. Mas John, paling mahal bonsainya harga berapa, Mas? Paling mahal 2,2 koma. Enggak M ya? Enggak M, kalau M nanti udah lewat batas. Berarti cukup standar. Tapi standar kualitinya bisa dilihat. Kualitas oke. Ya, kualitas oke. Masalah harga nanti kita kasih nomor HP, bisa nego-nego langsung ke Mas John, Bang John Juragan Bonsai Tawangharjo, guys. Sejak kapan, Mas? Berapa tahun ya? 3 tahun, 2 tahun ya? 3 tahunan. Baru 3 tahun, guys. Jalan 3 tahun. Baru 3 tahun sudah jadi juragan bonsai. Kira-kira punya... Kalau juragan nggak menyukai. Sudah punya lahan, 3 lahan, guys. 3 lahan. Rumah sama tetangga-tetangganya itu disewa, guys. Disewa. Tapi semenjak apa ya? Pandemi berkurang sedikit. Berkurangnya itu maksudnya pekerjaan apa bonsainya semakin ramai, Mas? Pekerjaannya kalau bonsainya tetap bonsainya percaya. Grafiknya itu naik gitu. seperti ini, guys, bincang-bincangnya sama Mas John Juragan Bonsai Tawangharjo. Nantikan kelanjutannya. Ekstrim, guys. Ekstrim, guys, sama juragannya ini. Sama juragan Tawangharjo. Halo, Mas. Halo. Ya. Permainannya ini, guys. Ekstrim. Hah? Bekasnya disobek-sobek. Dur batu, bro. Atas batu. Batu ini sama juragannya. Tak paham. Dia tak main itu. Wah, mantap. Thank you.
serut jumbo guys. Nah, terima kasih para teman-teman dan penonton. Nantikan video selanjutnya. Jangan sampai ketinggalan konten-konten menarik dari saya lagi. Koleksi Mas John memang hebat-hebat. Ini semua bisa dijual dan wajib nego. Nah, semoga teman-teman pembonsai sehat selalu, banyak rezeki, dan dalam perlindungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.